Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rifananda Saputri Ardiansyah dari Prodi Gizi tingkat 2 STIKES Mitra Keluarga. Di sini saya akan melakukan praktikum dasar kulineri, yaitu membuat minuman. Minuman yang saya akan buat adalah minuman wedang ulu. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat wedang ulu. Yang pertama ada air mineral 250 ml, gula batu secukupnya, kayu manis sekitar 7 cm, kayu secang secukupnya, cengkeh secukupnya, dan juga jahe. Pertama-tama, sebelum kita merebus semuanya, kita harus menggeprek jahe sampai wangi jahenya itu keluar, sehingga saat direbus, wangi jahenya akan terasa sampai tenggorokan saat diminum. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menuang air mineral 250 ml ke dalam panci dan tunggu hingga mendidih sedikit. Jika sudah mendidih, kita masukkan semua bahan yang telah kita siapkan tadi ke dalam panci tersebut. Ada jahe, kayu manis, cengkeh, gula batu, kayu secang. Dan jika sudah semuanya, kita aduk agar merata dan kita tunggu sampai gula batu tersebut larut ke dalam air. Jika sudah selesai, kita tuang ke dalam gelas dan boleh dimasukkan bahan-bahan tadi ke dalam gelas ataupun disaring sebelum diminum. Hangat di tenggorokan. Jahenya terasa. Jahe terasa. Kulit manis terasa. Enak. Enak. Manisnya pas enggak? Manisnya pas banget. Oh, oke. Okay. Kan itu tadi yang Pak Irde kasih tadi ya, ukuran itu kan pas kan? Coba kalau itu udah nggak keminum. Coba kalau banyak banget tadi, nggak keminum. Nah, terima kasih. Itulah hasil dari wedang ulu yang telah saya buat dan sudah saya tampilkan tanggapan dari responden. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.